kepada seluruh pemuda yang rebahan, ayo lakukan perubahan. Karena kita harus menjadi generasi intan, bukan generasi instan. Bedanya apa? Generasi instan ya meraih cara-cara yang pintas. Generasi intan meraih cara-cara yang pantas. Ya. Saya ingin mengajak semua membayangkan saja. Kira-kira kalau Pak Anies jadi presiden itu, mewakili kita di kancah internasional, mengayomi rakyatnya, pantas apa pantas banget? Bayangkan sosok yang demikian itu, cerdas, smart, dan juga betul-betul penyayang mengayomi, dan sama sekali saya nggak pernah lihat beliau untuk berperan. Ya, jadi yuk daripada pemuda banyak berperan, mari sama-sama kita berperan. Insya Allah untuk perubahan Indonesia ke depan.